Oke, nah nih buat para verticalizer, kita sekarang ada di booth-nya Gading Murni di IAPE Solo. Nah, pastinya di Gading Murni ini ada beberapa banyak mesinnya, banyak sekali. Ini ada line up dari mesin cutting A3 Plus. Kalian bisa pilih mau body plastik atau mau body besi. Ya, itu mesinnya. Mumpung lagi ada promo nih teman-teman. Mumpung lagi ada promo. Dia auto contour, auto feeder sampai 100 lembar. Kemudian di sebelah sini ada mesin press roll to roll lebar area 1,7. Jadi pemain sublim yang butuh cetakan agak gede, kenceng, cocok pakai hot tub mesin press dari Gading Murni. Lanjut. Nah, sekarang ada mesin gede-gede di sebelah saya ini. Di sini ada Eco Solvent dari O-Magic. Ini yang laku keras, double head, harganya cukup terjangkau. Bodinya keren, hitam, ada kuning-kuningnya gitu, keren ya. Ini pakai head i3200, kemudian kalau yang ini kita ada Oryx Sublim. Dengan maksimal dia 4 head. Oryx Sublimasi 4 head, dilengkapi dengan dancing bar. Jadi untuk cetak paper yang tipis banget kayak gini nih contohnya, tipis banget kayak gini, ini tipis nih, tipis banget. Nah, ini bisa aman, nggak ngelipet atau nggak ngegulung karena ada bar di depan sini, ada dancing barnya juga. Jadi kalau untuk cetakan high speed aman. Lanjut. Nah, selanjutnya di sini ada mesin andalan kita, laser dari Trotec. Ada Rejet. Kemudian ada Trotec Q400. Speedy berapa? Q400 ya? Iya. Q400. Untuk laser, kemudian grafir-grafir kayak gitu, Trotec nih juaranya nih mesin laser. Siapa yang nggak tahu Trotec? Iya. Prosesnya. Prosesnya kayak gitu tuh. Hasilnya nih mantap. Lanjut. Nah, di sebelah sini ada mesin iColor flatbed dengan media maksimalnya 60-90. Cetakan-cetakan buat bahan-bahan rigid seperti akrilik ataupun telenan kayak gini ini bisa. Nah, ini satu lagi nih. Ini mesin yang lagi booming sekarang dengan teknologi di printhead-nya sudah ada tinta glue ink ya. Jadi di sini nih ini ada tinta lemnya, ada tinta lemnya. Jadi kalian dari sini ini tinggal diambil doang. Tinggal diambil doang ini. Ini hasil cetakan, tinggal diambil doang. Kemudian ditempelkan. Sorry. Nih, tempelin. Tinggal tempelin. Ini susah nih di klentek. Oke. Kemudian lanjut ke sebelah sini. Ini ada DTF i3200 double head, harganya terjangkau, O-Magic. Untuk kalian yang pengen mesin DTF tapi ruangannya sempit, cocok pakai ini. Karena Q-ringnya ini cuma 1 meteran. Nah, kita juga kerjasama dengan Rio Digital Textile. Jadi teman-teman kalau mau cari kaos-kaos polos, bisa ke Rio Digital Textile. Nah, kalau di sini, ini line up mesin finishing dari Gading Murni bekerjasama dengan Vitek. Ada banyak mesin finishing di sini. Ada mesin potong, mesin laminasi. Laminasi yang otomatis, potongnya ada. Semuanya Gading Murni lengkap. Ada mesin sealer, ada mesin binding. Nah, itulah tadi line up mesin-mesin yang dibawa Gading Murni di pameran IAPE Solo. Lokasinya berada di Diamond Convention Center ya, teman-teman. Nah, teman-teman cepatan ke sini sampai tanggal 4 Maret 2023. Kita start biasanya dari jam
10 sampai jam berapa? Jam 5 ya? Jam 6 atau jam 7? Jam 5. Jam 5. Nah, kita tunggu di IAPE Solo ya, teman-teman. Bye-bye.